Pemirsa, pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Cianjur ditangkap Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah polisi menerima laporan dari para orang tua korban. Inilah M saat ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Khawatir menjadi bulan-bulanan warga, polisi langsung membawa pelaku ke Mapolres Cianjur. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui semua perbuatannya, yakni telah melakukan perbuatan cabul terhadap 3 anak di bawah umur dan mengancam para korbannya. Menurut keterangan polisi, pelaku yang berprofesi sebagai tukang pijat refleksi tersebut dahulu merupakan korban pencabulan. Dalam modusnya, pelaku terlebih dahulu mengincar para korbannya. Pelaku kemudian mengajak para korban main ke rumahnya dan melakukan perbuatan bejatnya. Setelah itu pelaku memberikan uang dan mengancam korban untuk tidak memberitahu orang tuanya. Yang dilakukan oleh tersangka namanya M alias J terhadap korban di bawah umur 12 tahun bernama RZ. Jadi begitu kita kembangkan ternyata ada korban lagi, jadi ada korban 3. Jadi melakukan perbuatan sodomi terhadap korban di bawah umur. Namun kasus tersebut terbongkar setelah para orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke polisi. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.